olahraga provinsi atau Poprov Banten 2022 akan digelar di Kota Tangerang. Dalam kegiatan ini akan dipertandingkan 37 cabang olahraga, salah satunya sepak bola. Robin Sar, Ketua PSSI Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Kota Cilegon, memberikan hadiah kepada tim PSSI Kota Cilegon, bahkan tidak tanggung-tanggung. Jika mendapatkan medali emas dalam Pekan Olahraga Provinsi atau Poprov, akan memberikan 100 juta sebagai bentuk motivasi dan rewards. Hal ini disampaikan Robin Sar saat pelepasan tim sepak bola Poprov Kota Cilegon, di mana PSSI Kota Cilegon menargetkan medali emas untuk cabur sepak bola. Dalam acara pelepasan tim sepak bola langsung dilepaskan Ketua PSSI Kota Cilegon Robin Sar dengan mobil bus PSSI Kota Cilegon. Berikut wawancara singkat Robin Sar, Ketua PSSI Kota Cilegon, yang diterima Lugas TV. Ya, jadi pagi hari ini kita dari PSSI Kota Cilegon dalam rangka pelepasan tim yang insya Allah akan mengikuti kejuaraan di Poprov Banten, yaitu di Kota Tangerang, yang insya Allah akan digelar mulai besok. Kita sudah menyiapkan tim ini mungkin dari 2 tahun yang lalu, karena memang kita benar-benar fokus dan serius menyiapkan tim ini. Dan harapannya segala persiapan sudah kita lakukan bisa membuahkan hasil yang maksimal. Dari awal kita sudah tekankan target kami adalah emas untuk di Poprov ini. Target kami emas, dan kami pun sebagai motivasi untuk anak-anak, insya Allah akan memberikan bonus sebesar 1 juta rupiah agar anak termotivasi dan supaya menjadi emas di nanti di Cilegon. Terima kasih. Thank you.